rangka arahan dari Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Mas AHY, dalam rangka 2 dekade Partai Demokrat, kita semua sebangsa Indonesia ini merasakan situasi yang hari ini tidak biasa, yang luar biasa. Dengan adanya pandemi ini, kehidupan di masyarakat juga menurun, menjadi tambah sulit, dan sebagai bentuk kepedulian dari Partai Demokrat terhadap masyarakat seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung, saya sebagai Ketua DPD Jalan Arjo untuk mengadakan Bulan Bakti Partai Demokrat, yang mana kami dengan seluruh segenap kader partai, anggota DPRD, seluruh pengurus hingga tingkatan ranting berupaya membantu warga sekitar yang ada di wilayahnya dengan segenap kemampuan yang ada, walaupun mungkin tidak banyak, tetapi apa yang dapat dilakukan oleh para kader Partai Demokrat ini yang kemudian kita lakukan untuk meringankan beban masyarakat. Tadi ada juga sedikit membantu bantuan sembako untuk warga masyarakat. Hari ini juga kita melihat saudara-saudara kita yang kebetulan menghadapi ujian, yaitu terkena komplikasi penyakit yang juga banyak, di mana kondisi ekonominya juga tidak mudah. Kegiatan ini, Bulan Bakti Demokrat ini, berjalan terus panjang kita mampu untuk terus melakukan bantuan-bantuan, sentuhan Tuhan, meringankan beban masyarakat. Tapi juga ketika kegiatan Bulan Bakti Demokrat ini dinyatakan selesai oleh DPP, hal-hal seperti ini pun terus dilanjutkan oleh kader-kader kami, oleh kader-kader Partai Demokrat yang ada di wilayah masing-masing, terus menyentuh, karena memang hari ini beban yang dirasa masyarakat begitu berat, situasi juga begitu sulit, terlebih situasi COVID yang ada di Provinsi Lampung juga sangat tinggi, di mana ini harus menjadi perhatian kita bersama, bersama-sama kita meringankan beban warga sekitar yang ada di wilayah masing-masing kader. Sehingga bicara Partai Demokrat bukan hanya bicara pada kontestasi politik, bukan hanya pada pemilihan, tetapi dalam setiap saat Partai Demokrat dan para kader selalu hadir, selalu berada di tengah-tengah masyarakat, selalu siap membantu masyarakat dengan segala kemampuan yang semampunya mereka bisa lakukan. Nah, ini salah satu bentuk yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita, kader Partai Demokrat yang ada di Lampung Timur. Di daerah lain juga saya mendapatkan laporan bahwa di setiap kabupaten juga melakukan kegiatan-kegiatan masing-masing serupa, tapi tidak sama, menyesuaikan dengan situasi-situasi yang ada di kabupaten-kabupaten dan sesuai dengan kemampuan-kemampuan kami.